Di. Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Video maling pakaian dalam wanita terekam CCTV di Ponorogo dan viral di media sosial. Dalam video rekaman CCTV berdurasi 23 detik tersebut, terlihat seorang pria menggunakan hoodie berwarna hitam juga celana pendek. Kemudian diam-diam mengambil pakaian dalam. Bahkan pelaku juga sempat mondar-mandir di sekitar rumah. Peristiwa ini terjadi di rumah milik Agus Widianto warga desa Tugurejo, Kecamatan Sawo, Ponorogo pada Minggu 3 Desember kemarin. Dirinya mengakui bahwa pakaian dalam milik istrinya hilang diambil pria misterius tersebut. Tanggal 3 dini hari. Masnya taunya itu seperti apa? Taunya kok ada maling itu? Taunya buka CCTV. Oh, CCTV. Terus ada barang yang hilang. Barang yang hilang terus buka CCTV. Itu pelakunya ciri-cirinya seperti apa, Mas? Ciri-cirinya pakai jaket putih hitam. Agak gimana? Badannya gimana? Badannya kurus, tinggi kurus. Sementara itu, Karno, perangkat desa setempat menjelaskan, kejadian serupa terjadi di beberapa rumah warga lainnya. Hingga kini belum diketahui identitas pria yang mencuri pakaian dalam tersebut. Ya, itu ada pencurian, Mas. Itu terekam CCTV, terus yang dicuri itu kan pakaian dalam. Pakaian dalam, ya. Ya, kejadian enggak di sini aja nih. Ini itu kerja ada dua. Terus sama kita ini juga. Terus informasi dari masyarakat ya? Informasi dari warga. Dari warga. Warga berharap pelaku segera diketahui karena sudah membuat resah. Kasus tersebut saat ini tengah didalami oleh pihak kepolisian. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om.